Okay, kita nak pergi beli laptop baru untuk budak ni. Laptop happy birthday. Ha? Happy birthday kamu sendiri. Ya kah? Ramai budak. Okay, sekarang kita pergi ke PC Image. Let's go. Kita ada laptop ke. Kita decide nak ambil laptop inilah. Okay. So, laptop tadi ialah Asus lah. Asus. Aja. Laptop birthday kami. Ya kah? Yang mana satu? Yang ni. Lenovo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akil Zarif. Ini saya akan unboxing laptop. Ayuh banget. Okay, laptop guys. Ini pertama sekali ada ini Strike Me. Dia ada dalam kotaknya, dia ada keyboard lah, ada headphone dan mouse gaming mouse. Tapi ini free gift lah. Ini free gift. Okay, barang pertama kita yang kita nak unboxing adalah laptop. Dan ada free bag. Laptop Evono LOQ. Ini dalam kan luar kotak ini apa ni? Lenovo. Okey, ini adalah laptop berjenama Lenovo. Okey, Lenovo LOQ. Di luar kotak ini tak ada tulis apa-apa informasi melainkan ini. Putih ini. Kita skip. Okey, putih-putih ini Lenovo. Dia tulis chip, dia menggunakan CPU Intel i5-12450HX 2.4G. Okay. Dan dia menggunakan RAM 12GB. Okay. Storage dia ada 512GB SSD. Dan GPU-nya dia menggunakan RTX 2050B. Okey. Dan display dia 15.6 FHD dan bateri dia 4 sel. OS dia Windows 11 Home SL. Model name LOQ15IAX9. Color dia Luna Grey. Okay. Tak ada apa-apa informasi lagi ni. Okay, tak ada. Okay. Tanpa membuang masa, jom kita. Oh, dan ini terlupa. Dia ada bagi satu free bag eh. Free bag laptop. Bag laptop. Ini Lenovo IdeaPad Gaming Modern Backpack. Pack level 3 ni. Pack level 3 nampak biji. Dan dia ada bagi tahu 1P port number GX41H70101. Tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Ini jom kita akan unboxing free gift dulu eh. Unboxing baru free dulu. Kita akan unboxing baru free.
cukup sini dulu lah. Expect me. Ini ada free gift ya. Free gift dia. Kalau kita beli laptop, okay, dah ya. Tanpa membuang masa juga kita unboxing free gift. Tengok banyak. Kita hanya tengok barang ni saja. Kita kopek. Dah dapat ni. Okay. Kita tengok apa yang kita dapat dalam kotak ini. Okay. Pertama sekali kita akan dapat. Ini. Kita akan dapat ni. Okay. Saya akan ambil keyboard ni dulu. Keyboard gaming. Apa nama keyboard? Keyboard Strike ni. CMX 415. Bisa lagi mana? Okay. Kita akan dapat keyboard gaming. Nama keyboard dia adalah CMX 415. Kita cuba try bunyi keyboard. 1, 2, 3. Kita letak di bawah ni dulu. Okay, yang kedua, dia akan dapat ini headphone gaming. Semua punya dalam bentuk gaming kan, semuanya jenis gaming. Okay, kita ini headphone gaming. Nama headphone gaming dia CMX 415. Okay, dia ada wire dia. Wire ini, wire, pot patah, sorry. Ini untuk mic, untuk nyalah cakap pi semua. Okay, ada logo Strike ni. Okay, first Strike ni ya. Saya letak di bawah ni dulu. Okay, barang panas yang ketiga yang saya dapat dalam kotak ini. Yalah. Mousepad gaming. Gambar tengkorak warna-warni. Kacak design ya. Okey, jom kita buka. Designnya kacak lah. Macam rockers. Rupanya saiz ini akan lipat tadi. Rupanya saiz ini rasanya satisfying, rasanya tahan juga. Getah ni mana tahan lah. Ada tulis strike ni warna-warni. Nampak strike ni. Okay, tanpa ini adalah barang terakhir yang saya dapat. Barang keempat, barang panas yang orang paling ya. Okey, iaitu mouse gaming. Bukan sebarang, bukan mouse biasa, bukan mouse sekadar mouse. Ini ada button tambahan. Bukan mouse biasa lo. Ini kelebihan mouse ni, ada button tambahan di sini. Dia ada DPI, warna-warni tu semua. Ni ada ni, okey. Panjang kabel yang sebenarnya DPI. Okey.
Okay. Ya, mouse ni dia ada mode neon. Jadi kita akan cuba test try nanti. Okay, sebelum tu kita akan dengar bunyi klik mouse ni. 1, 2, 3. Okay, dah sistem paling mudah lah. Ni ada manual box. Entah. Okay. Okay, dah. Okay, bahan yang saya dapat. Okay. Dan kita akan ambil ni tu. Ni kita akan unboxing bag baru. Bagnya. Kenapa buang-buang masa dia akan unboxing? Okay. Buka lah. Okay, tak. Kaca lah. Bag dia ada ini. Ada kertas ni. Tas ni. Okay. Ni bag ni untuk letak laptop. Laptop untuk bawa ke mana-mana lah. Okay. Design dia kaca. Ada garis-garis petah. Kaca. iPad. iPad gaming. Ya guys. Design kaca. Okay. Okay dah, saya dah buka semua barang-barang panas ni. Okay, kita akan lengkah barang-barang tepi dulu. Okay, yang korang semua tunggu-tunggukan, saya akan unboxing laptop Lenovo LOQ Lock. Okay, tanpa membuang masa, jom kita akan buka terus kotak ini ya. Kita akan unboxing laptop gaming. Yang paling korang tunggu-tunggu, laptop gaming Lenovo LOQ. Yang menggunakan Intel i5. Buka. Selamat untuk buka laptop. Ni ada jap, bapak tu apa nama? Ini namanya cable power, cable power. Macam biasalah. Ini kita tak tengok sangat ni. Cable biasa. Okey. Dia ada bagi hard disk. Hard disk dia bagi. Okay. Ini kita keluar dulu. Okay. Bateri dia menggunakan 135W. Bateri Lenovo. Adapter. AC adapter. Sorry, salah panggil. Adapter. Okay. Dan ke bawah ni. Okay. Yang paling korang tunggu-tunggukan selama ini ialah saya akan buka semua. Saya buka unboxing laptop ni. Okay, ya, jom. Tanpa membuang masa, saya akan unboxing laptop ini. Lenovo. Berat ke laptop ini? Laptop berat. Okey. Hati-hatilah korang nak bawa ini. Berat ke? Berat. Berat ke? Berat. Okey. LOQ. LOQ eh? Okey. Okey, silakan. Ini penampakan. Wah, ada ini ya. Ada ini. Ini. Mana ni? Manual lu. Kongres.
congratulations on your recent Lenovo book case. Oh, I must say. Okay, ada apa? Ah, kita tengok. Ah, keyboard dia boleh tahan. Boleh tahan keyboard ini. Okay. Menggunakan Intel Core i5. Ini apa semua? Ini logo. Okay. Kelas saya on lah. Ini grafik Nvidia G. Okay nak? Ini adalah grafik Nvidia GeForce RTX. Ha. Okay. Dan ini ada port. Ini port charge per semua port USB. Okay. Ini kosong. Kosong tak ada apa-apa. Ah, ini. Ah, ini. Ini port per semua ini stiker. Ini HDMI. Macam-macam lah stiker. Okay. Bawah siapa apa ni kacak di sini. Okay, dah kita kan ya, itu saya kan ni. Assalamualaikum dan bye bye.